lu mading Titan keluarnya jQuery mending kira itu. Ini bootingnya agak lama, soalnya banyak yang jalan. Ya, jadi dari Python-nya gue import library GPIO, dia udah pasti ada sini-sini juga di kalau kita udah pakai Raspbian juga udah ada GPIO-nya. Tinggal ini aja, tinggal ini kita mau pakai Flask bisa, pakai Django bisa, atau kalau gue sih gue masih pakai yang client server, gue masih pakai socket. Socket. Jadi sini IP-nya udah gue bikin static, IP sekian, terus dari sini client-nya juga gue setting nama kayak di sini. Itu emang ada keterangannya ya mana ya pin untuk maju ini? Iya, udah ada di situsnya pun ada di Raspberry-nya ada. Oh enggak yang remote? Oh yang ini. Kalau di sini ada, Google. Cari sendiri. Google. Oh ada yang ada kasih ini. Nah, ada sih bukan modal. Pernah kan berapa kali kerja? Sampai berapa bisa? Nah dari sini, gua remote langsung sini. Gua SSH. Jadi ini semua lagunya lagu saya yang asli. Saya punya CD-nya di rumah. Jadi bisa dibawa. Buat bisa. Enggak, ini buat saya. Enggak konsumsi saya. Bisa dong, kan saya punya CD aslinya. Jadi beli CD asli. Sama kita tapi yuk. Asu tuh enggak keluar suaranya. Asli ga CD-nya? Ya ini tampilan biasa, Debian. Ini yang sebenarnya jalan sini, gue SSH Debian-nya. Dan kalau untuk desktop-nya, ada juga tampilan desktop-nya. Untuk tampilan desktop pun kita dapat terus software-nya di situ, namanya XRPP. Oh ya tadi kalau lagunya saya kasih ini soalnya new spec. Kalau ini kan ini asli loh, saya punya CD-nya beneran. Nah, kalau ini kan udah SBMC yang ini buat SBMC. Nah ini aslinya. Aslinya kayak ini. GUI-nya. GUI-nya. Ini kalau misalkan kita buka di sini langsung kita pump X aja. Kalau di portnya yang tadi yang itu kan udah stop. Iya, udah stop. Cuman agak lambat gua kalau di sini. Ya, ini juga CV-nya ini Wi-Fi. Oke, gua sudah kirim lagi. Jadi di sini gua udah ada. Di sini gua ada. Python-nya. Kalau gerakin mobilnya, maju mundurnya udah dari radio kontrolnya ya? Itu fungsi... Fungsi... Trigger fungsi, dia... Atau bisa... Mas GP? Ya? Bisa pakai Raspiro? Ya, Raspiro ya? Jadi, atau bisa bikin motor kayak gini, ini dari chassis. Sama aja sebenarnya, jadi dua motor. Satu Raspberry, dan ini satu motor driver. Jadi, sebenarnya buat ngejalanin dinamo ini di motor ini butuh motor driver. Ada yang namanya chipnya L293D atau L298M. Ya ternyata masing-masing butuhnya apa gitu. Cuman kalau yang gue pakai ini dia udah ada dari radio kontrolnya. Dari radio kontrolnya udah ada, cuman bentuknya nggak chip, masih komponen. Ada transistor, resistor, masih berbentuk komponen. Kalau ini lebih simpel sih kalau pakai yang ini sebenarnya. Udah langsung. Kalau itu namanya apa? Itu 6. Ini pakai 2 ampere. Kalau kalau dikasih baterai AA ini motornya kayaknya jelek ini, langsung habis. Jadi juga, gue belum setting kayak ini, gue pakai yang gitu sama nggak lurus. Iya, lurus, belok. Kayaknya harus setting dulu. Kayaknya, oh iya, setting dulu ya? Harus setting kayaknya dulu gitu. Karena bener sih, antara CS sama ini, tank. Kayak gini bisa,
standby, nerima IP, nerima IP dari ini, soket. Nah ini udah gue define. Jadi ada di mana key up, key down, mana key left. Fungsinya. Pakai ini aja. Kan sama aja. Kan udah PNG itu kan tetap bisa disatukan. Enggak nyala ya, kemudian udah gua. Dicabut ya? Nah, dicabut drivernya. Enggak, kan nyala. Nyala. Oh, mesti nunggu ya tadi buat. Dan itu UI-nya tadi bisa sendiri berarti UI seluruh sistem ini bisa sendiri. Udah ada. Oh, enggak, ini pakai SDMC. Nah, SDMC ini dia bisa dikembangkan, dia ada kayak JTK gitu. Tapi dia lupa namanya apa. Jadi kita bisa kembangin program sendiri di sini. Mau bikin remote TV ke deteksi sini. Atau kita mau bikin misalnya informasi aplikasi kita Twitter gitu, bisa di sini. Kita coding pakai Raspberry dan saya pakai Python jalan, jadi XML dan Python gitu deh, pokoknya campuran gitu. Jadi ya bukannya ini ya, saya kagak bisa Python jadi gitu deh. Saya ngeliat lah terkesima, oh ternyata jadi begini ya, saya tinggal pakai. Tapi ini dia ada kayak setelan OpenELEC sendiri, dia bikin aplikasi sendiri namanya OpenELEC gitu. Kita bisa aja, nah itu dia ada GitHub-nya, silakan aja pelajari source code-nya. Jadi SGMC ini bisa kita bikin jadi apa aja, bisa jadi sosial media gitu, atau misalnya kita bikin instalasi di Momo gitu kan, cukup banget ya. Gitu-gitu seringnya nggak gila. Sebenarnya dia, nah ini bisa kita taruh di sini kan Google Map, atau kita bikin map sendiri gitu, dan dia support touchscreen. Gimana kalau kita jualan ke Momo? Ke Momo depan. Gue video ini. Ya oke. Jadi ini stream videonya. Ada webcam kan, ini webcam yang lokal juga bisa. Ini gak pakai stepper ya? Enggak. Pakai Logitech, biasa. Nah ini yang tadi gue bilang, ini buat kontrolnya. Jadi masih di client. Ini cuma pakai dua modul ini, printer sama soket. Client itu tadi laptopnya ya? Iya, client laptopnya. Pasti ini jadi access point, cuma gue belum setting. Bisa jadi dia infrastructure mode bisa. Ini jadi dari masing-masing key. Contoh misalkan gue definisikan key up di sini, event, dia bakal print up di shell-nya, di sininya. Terus dia ngirim message from. Ngirim message from ke Raspberry. Jadi di mana message from itu nanti aku lapor lagi. Maaf. Sebenarnya bisa loh Pak, ide ya maksudnya. Web ID ya? Nggak usah web ID, bikin aja web service. Jadi kayak HTTP biasa gitu kan. Sebelakangnya Python atau PHP gitu sih. Nah, buat ngirim komen langsung ke ini lebih cepat. Iya harusnya mau kayak gitu, cuma gue masih belum sampai sana. Baru bikin ini lagi ya. Nah itu tadi ada front, ya frontnya di sini boleh definisikan. Jadi pada saat dia nerima message front, dia akan aktifkan salah satu GPIO sini. Oh, itu satu T. Jadi GPIO-nya sebelumnya sudah gue definisikan di atas ini. Ada GPIO 22, 23, 24, dan 25. Nah, jadi 4 GPIO ini yang gue pakai. Jadi satu buat mundur, satu buat maju, satu belok kiri, satu belok kanan. Cuman, nah ini gue baru di sini, jadi
kalau gue definisikan belok, dia belok, cuman kalau gue gabung sama maju, dia nggak mau jalan. Cuman satu input doang bisa? Ah, satu input doang. Jadi, gue define belok, jadi gue pin nyala. Pin belok kanan sama pin maju, nyala. Jadi kalau gue tekan tombol kanan, pin gue pin nyala. Jadi, kanan sama maju, ini satu tombol. Cuman kalau gue tekan kanan aja terus sama maju, dia nggak jalan. Gue belum ngerti gue sih. Jadi mobil kita masih belum perfect. Ini diskusinya juga dua-dua. Jago banget sih. Jadi kayak gitu. Iya. Ini ada yang contoh yang kayak video ini itu Dark Fire guys. Begitu gua tuh. Dia beneran bikin robot rumah, curu muterin rumahnya ya malam-malam. Oke, pasar apa sih itu yang bikin macet tuh di yang kalau kita ke dekat-dekat kampung Melayu? Pasar Gembrong. Nah, Pasar Gembrong itu banyak tuh yang kayak gitu murahan. Ya kita kita bongkar aja pasar gini-gini terus jual. Harganya 9 juta. Nah, udah bisa asli kita ya kan. Nanti ganti pakai aki. Mini api. Iya lah. Iya lah pakai api. Gak kuat. Kalau bikin pasar intinya sih kita bilang kalau Raspberry itu bukan masalah soal komputasinya ya, tapi itu lebih masalah karena kita mau bikin apa, kita bisa bikin yang mulai dari yang itu. Mungkin dari ada pemateri lagi yang di sini ya? Iya, masih ada satu lagi sih. Oke, bagus. Tapi kita terus banyak banget kalau Raspberry mau di demo ini. Ayo mau tanya, udah pernah nyobain yang image processing ini? CV. CV belum. Belum. Tapi itu kan kita emang lagi di riset smart home juga bikin soalnya untuk detek eksistensi orang yang main kamera. Jadi tentuin IGZ-nya orang di mana itu. Nah itu kita belum porting nih. Belum porting itu masih udah ya jangan-jangan. Itu ya dengan skripsi. Jadi open CV itu kan sebenarnya intinya kita ngedefinisin aja data-datanya apa aja gitu. Dia tuh ada kayak buat fingerprint, ada buat wajah orang. Dia kan ada kan kita tinggal download dan gunakan modifikasi juga gitu. Jadi itu sebenarnya bisa dipasang di bisa. Kemarin belum sempat soalnya pas pindah kantor. Gue nyobain di DC itu bisa jaringan yang masuk dari browsing terus pas pengen nyoba terus verify itu bisa itu. Jadi kalau mau tahu gitu, jadi intinya kan gini, cari aja. Jadi kalau sering-sering mampir ke ini ya apa tuh yang IEEE kalau punya akses ke situ, ada paper-paper yang banyak yang bahas. Tapi ada juga kalau kita ngumpulin, ada orang yang dia source code buat deteksi dari dua kamera buat deteksi tiga dimensi. Itu ada library-nya. Lupa saya itu udah lama banget waktu itu si Iyang yang ngasih tahu. Dua kamera yang tiga dimensi nanti. Dari dua kamera. Iya. Jadi sebenarnya intinya sih yang kine-kine gitu, itu cuma dua kamera buat deteksi kedalamannya berapa. Jadi stereo kamera ya? Iya, jadi itu stereo kamera, jadi itu dia pasang sini, itu sini. Jadi kita bisa bikinnya sendiri kan. Sekarang ada lagi kan yang lead motion. Iya. Lead motion tuh, lagi tuh. Dia cube bikin ini ya, cube detection gitu. Itu yang keren tuh digabung sama ini, sama sih tuh yang apa sih tuh yang cube, GameCube itu buat ngikut controller kan tuh ada library-nya, bisa sih itu kan dia bisa deteksi ya Wii controller-nya bukan Nintendo-nya cuma itu doang, itu keren banget sih dulu kalau Wii-nya dibongkar ya Wii jadi cuma kita tuh kesulitannya kalau itu apa ya memang kalau kita beli dari luar tuh berapa 30% pajak 30% biaya masuknya. Biaya masuk. Biaya masuk terus apa lagi tuh? Berarti kalau itu harus beli pajak sekalian ya. Tapi kalau buat development enggak apa-apa kan prototipe doang kan. Jadi itu udah bisa bikin sesuatu ya nanti jadi barang bagus. Oke, sebenarnya sekarang udah cukup ini. Dan terakhir kali BeagleBone Black juga udah mulai masuk tuh ke sini ke Latikaskus gitu. Enggak boleh sama Kibiro. Tapi sih pesen enakan kita cari suatu prototyping tool yang basis komunitasnya banyak.
Kalau dia menciptakan benar platformnya gitu kayak Raspberry Pi ya. Kalau enggak ya kita pakai yang dibuat itu sendirian. Enggak sih, tapi sebenarnya gini, kalau saya biasa bilang Raspberry ini sebenarnya dia menggunakan hardware lama. Dia masih iya ARM 6, 6 V2 gitu. Sedangkan kalau di Gobon itu dia sudah Cortex 9 lah lebih. Nilai core lagi. Jadi dia lebih 7. Kalau yang di Goldboard aja dia baru, dia udah Cortex 7 kan. Karena di Gobot nggak menderivasinya itu ke lebih gelutungin ke dunia. Makanya kalau ada orang di itunya pengembangnya Debian bilang, ah saya nggak suka sama ini sama Raspbian. Orang ngapain ini hardware lama dipakai buat ini bilang. Karena kan yang sekarang ini computingnya jauh lebih kuat. Tapi setidaknya kita bisa dapat gambaran apa namanya ARM itu bisa ngapain aja. Alat yang mungkin kita taruh di pojokan ruangan atau di nempel di dinding terus nggak diinget-inget lagi pernah masang kan? Jadi intinya adalah ketika kita bikin produk, prosesnya adalah kita bikin dulu idenya, baru nanti kemudian packagingnya harus bagus, itu aja sih intinya kan, packagingnya harus bagus, itu aja. Terus kita bilang, slim, itu kita baru belajar tuh slim desain segala macam gitu kan. Apa ini modelnya ini pakai aluminium biar kesannya lebih ini kan material asli segala macam. Baru habis itu baru kita marketing. Cuma kalau marketing gunakan workshop aja di kasku sudah bisa. Saran saya sih gitu, kalau memang teman-teman mau membangun jadi bisnis yang berkesinambungan antara riset dan bisnis. Sebenarnya bisa diversifikasi, soalnya alatnya udah mulai banyak gitu. Kita mungkin bisa kasih alat parkiran lebih murah dari mungkin yang pakai proprietary Windows gitu. GTO kalau gerbang tol otomatis, saya juga pernah tahu tuh perusahaannya di daerah Pulau Gadung itu udah bikin itu juga. Dia benar-benar dia buat Arduino tapi ini digabungin terus buat alat yang angkat kartu terus mereka bikin embedded cuma isinya Linux terus apa ya di atasnya nggak official gitu langsung init sendiri terus ngerjain alat robot ini. Ada yang pernah ini ya bikin terbang langsung dari mungkin buat kamera yang di atas itu sering pakai tuh buat konser-konser. Ada beberapa tuh buat yang reporter komputer yang mata langsung baru ini kok. Bisa ya. Nggak terlalu berat ya. Cuman kalau jika itu kan sebenarnya masalahnya dia motor kan, sedangkan ini dia cuma pengendali sensor itu lebih dari cukup sebenarnya untuk kameranya. Dan dia kan bisa buat HD full HD. 1900. Speaker. Iya sekarang kan di Raspberry Pi udah ada di Bangor saya udah jual tapi mesti back on order. Dan itu masih mahal pula. Ya ini ada ininya nih. Kalau abisnya mikirnya kan kalau kita buat komputer kan bisa kita masukin kode-kode artificial intelligence ya. Jadi kayak konsep-konsep di film-film kayak Droid ya istilahnya yang oh bisa bisa ngikutin aset juga. Kalau mau itu ada namanya cyber foraging. Kalau mau tahu konsepnya, jadi ini alat ini kan kecil, tapi kita bisa prosesnya itu proses penghitungannya itu kita kirim ke server, nanti kita input ke server kan, servernya itu pakai Redis dan segala macam, dia menginfer terus dia bisa mengembalikan ke sini datanya. Jadi dia nanti bergerak berdasarkan input sensor dari server. Itu bisa aja terjadi gitu. Jadi berkata kalau kayak iPhone juga kan kalau masalah dia ada beberapa yang memang dia makanya dia harus selalu nyala ke ini kan ke server karena dia memang processingnya terjadi di server habis itu dikirim hasilnya ke sini. Namanya cyber foraging. Jadi itu bagian dari performance computing. Jadi sebenarnya banyak riset-riset itu yang udah lama dari tahun 2000 berapa gitu tapi makanya sering rajin-rajinin aja ngeses ya namanya pervasive computing kalau cabang ilmunya sebenarnya yang bermain pervasive computing kalau mau bikin smart home, smart sensor dan segala macam itu namanya pervasive computing itu banyak dan itu yang lagi laku kemungkinan trennya nanti akan berkembang ya ujungnya kalau itu pendata beda lagi ya gitu deh. Mas Bidari ini sendiri dia tiap tahun ngeluarin model baru atau enggak selalu konsisten gitu terus tapi dengan peralatan yang ada pun kita sebenarnya bukan computing ini kan kita mau bikin apa gitu. Kalau computingnya banyak banget, kita bisa tandem dengan Google Board, mau tandem lagi dengan Intel kan ngeluarin Galileo gitu kan. Nah, kemarin terus berapa sih? MB. MB. Paling dia naikin memori.
mungkin paling dia refresh-nya itu, tapi dia secara umum di belakang sama aja. Tapi bisa di-update yang baru yang kita belum minggu di mana? Nah, di mana kita ya harus di mana? Karena ARM itu kan soft. Ini di Mac Pro ini ada dia koneksi ke Arduino. Emang ada kebutuhan khusus itu salah satu khusus apa dia harus koneksi? Bukan bisa semuanya. Hmm. Yang misalnya pakai Arduino itu bisa dilakukan di Arduino kan harusnya. Kalau yang gue biasa gue juga pakai Arduino kan sebelumnya. Jadi ada orang yang prefer Arduino, terus mereka kan mau beli gitu. Terus kadang orang mikir kenapa nggak gue gabungin dua-duanya gitu. Ya ini tergantung apa yang mungkin. Karena komunitas Arduino udah lebih dulu aja dan banyak. Dan udah banyak banget sekarang, udah lebih banyak sih banget Arduino. Nah, ada Flip nih ngabungin Arduino dengan bikin shieldnya. Bikin shield apa, bikin bridge dari GPIO aja gitu. Ya kalau misalnya kita mau cari sensor nge-nyolder-nyolder juga bisa, ya pasang itu kan shield itu. Ya kalau kita mau juga kita gak usah pakai ini, maksudnya langsung aja ke GPIO-nya gitu kan. Itu kan ada berapa tuh 32 pin, terus berapa yang bisa dipakai buat programming? Ada 16 kayaknya. 16 bit kan itu udah cukup untuk dengan ada serial dan yang satu serial. Jadi serial kita bisa serial programming di situ sebenarnya. Ate komen sih. Ate komen mau langsung ke microcontroller atau langsung kirim ke aktuatornya juga bisa kan? Jadi memang cuma kan library yang tersedia di internet sekali lagi reuse gitu kan. Jadi enaknya di YouTube itu adalah kita reuse yang sudah dipakai gitu. Kita nggak usah ini tentu lihat juga lisensinya ya. Kalau mau belanja rekomendasi di mana? Yang mau beli apa? Dan online. Ada sih yang dekat Pak Moset, tapi ada distributor resminya. Distributor resminya kan namanya Jakarta Elektrik. Dia dari langsung dari Jakarta Elektrik. Oh, Jakarta Elektrik. Itu ada toko ininya apa online? Online-nya ada. Kalau Pak Moset ada toko ininya kalau online-nya di Kalimalang. Iya, Jakarta Elektrik itu di Rondok di RT sih. Ah, kayak buruk di Jakarta. Dia ada distributor resminya yang gue baca di Element 14-nya sih. Distributor Element 14 berarti? Iya. Bikin tuh. Iya. Udah gak ada biaya shipping berarti kan? Tapi dua kali lipat harganya ya? Harganya 550. Enggak, sekarang udah 550 udah turun. Kalau saya dulu beli hasilnya dolarnya berapa nih? 35. Sekitar 300 kan. Ya bilang mah sama ini, sama aku sih, sama biaya cukai. Sama biaya cukai aja, ceret-ceret dikit. Merah kecil gitu. Buat riset. Kita tuh, emang kesulitan riset di Indonesia itu ya izin cocokin. Emang gini sih. Kita belajar gitu kan, belajar online. Sebenarnya itu buat kepentingan, buat apa namanya, riset kita gitu. Yang mau gimana ya, kita belinya di China. Karena di sini namanya juga riset, teknologi terbaru gitu kan. Cukai kita pukul rata, semua yang dibeli itu dianggap. Jadi dianggap kembali, yang kita harus bayar pajak di depan gitu. Iya. Cukai kita pukul rata. Seger juga kan kalau kita dapat dari di berapa, terus 20%-nya pajak doang. Belum beli server gitu. Belum dipotong universitas. Wah. Curcol. Enggak boleh. Itu tuh BMM. Enggak. Waktu saya 100% aja. Iya, belum ada itu ada potongan di ujung itu. Ya gitu deh. Tapi intinya gini, kita ini kan di Python ini kan bahasa yang berkembang saat ini gitu ya. The Java of this generation. Jadi juga Python tuh banyak banget gitu library-nya. Makanya kayak saya bilang tadi yang play framework cari deh. Bukan play framework-nya Java, tapi itu play framework buat sensor network dan segala macam gitu. Jadi itu dipakai sama orang apa namanya modern art buat ngatur-ngatur lampu dan segala macam. Ada di posisi gitu. Itu bisa dikembangin banyak dan kalau udah bisa nanti jadikan ini terus cari deh orang yang pintar desain gitu kan. Karena jangan kita jauh begini doang kan pasti enggak laku orangnya. Ini bisa nih gitu kan. Apaan nih? Paling kan orang kalau ngeliat cuma ini doang, wah ini mah gampang rusak. Padahal dia lihat aja tuh tebelnya lebih tebel dibanding sama board yang biasa kita lihat gitu. Buatannya soalnya di Sony Inggris kan. Jadi teman-teman ya gitu. Ada made in China loh. Ada made in China itu. Ya ada made in China tapi sesuai dengan konfigurasinya dia kan. Jadi masih ya speknya masih bagus lah gitu. Jadi intinya kalau kita bikin produk ya ini kita bikin dulu aja yang bearboardnya baru terakhir packaging. Bedanya made in China aja mana ada
Oh ada, dia kalau masalah Hynix sama Samsung ya? Iya, RAM-nya RAM-nya ada yang dari Hynix, ada yang dari Samsung. Saya lupa sih yang mana gitu. Chipnya dari Inggris kok. Tapi chipnya beda, tapi ini sama. Tapi brandnya masih Raspberry sama ini. Jadi itu selamat datang dulu tadi buat Bang Ucok dari Red baru datang. Langsung. Ya enggak. Selamat datang dulu. Oh iya. Sorry telat nih. Terus sekarang break dulu. Break dulu dia. Ya boleh. Ada. Jadi dulu sebentar kalau mau kamar mandi gitu kita mulai mungkin jam 1 ya.